Oke, kembali lagi di video tutorial kita di pertemuan kita yang ke-9. Baik, saya akan coba jelaskan mengenai pembelajaran kita yang ke-9 mengenai leasing ya, atau disebut dengan sewa, perjanjian sewa menyewa. Leasing ini adalah salah satu lembaga non keuangan ya. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah satu lembaga non keuangan dan dia adalah didirikan untuk memberikan fasilitas kegiatan sewa-menyewa. Nah, di dalam leasing ini tentunya kita perlu tahu dulu apa sebenarnya tujuan didirikan dari lembaga ini, kemudian peranannya apa, dan kemudian apa saja yang ditawarkan di dalam badan usaha ini, ya, atau lembaga keuangan ini. Nah, mungkin yang pernah kita tahu kalau sewa itu berarti kita menyewa tempat, ya, menyewa lahan ya, atau mungkin kita semacam mengontrak. Nah, sebenarnya hampir sama dengan hal tersebut, tetapi di sini di dalam leasing ada satu perjanjian khusus ya yang mengatur mengenai isinya adalah lembaga mengenai peraturan-peraturan keuangan di dalamnya. Oke, nanti kita akan lebih dalam lagi, kita explore lebih jauh lagi mengenai apa ini sebenarnya leasing ya dalam lembaga keuangan. Dan tujuannya kita mempelajari leasing, harapannya nanti kita akan bisa tahu ya, karena leasing ini akan terkait erat yang namanya dengan masalah keuangan ya. Bagaimana misalkan kita nggak punya barang tapi kita bisa dengan cara menyewa. Nah, inilah yang bisa kita pahami ya lebih jauh mengenai tentang leasing. Baik, saya akan coba share untuk PPT yang akan saya berikan. Oke ya, saya kira mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya akan coba kecilkan dulu ininya ya, supaya kita bisa sama-sama mengikuti. Oke, sewa guna usaha atau biasa yang dikenal itu adalah leasing ya. Di mata kuliah akuntansi secara khusus ini sudah ada bagian bab tersendiri mengenai leasing, perjanjian sewa menyewa. Dan kemudian peraturan yang mengatur leasing ini sudah ada tersendiri di dalam peraturan standar akuntansi keuangan. Dan ini sudah diatur menurut PSAK ya. Dan kemudian di dalam Ikatan Akuntan Indonesia leasing ini juga sudah diatur di dalam akuntansi keuangan, ini juga sudah diberikan. Jadi memang ini sebenarnya adalah satu sistem sewa-menyewa dalam penggunaan aset. Nah, oke, nanti kita akan coba lihat apa sebenarnya leasing ini ya, yang akan bisa kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Oke, kemudian ya, selanjutnya kita harus pahami dulu leasing ya. Leasing dari kata lease ya, lease, dan ini akan berkembang menjadi leasing. Leasing ini diatur dasarnya adalah dari Financial Accounting Standard Board ya. Jadi di dunia ini ya yang mengatur keuangan itu dulu namanya adalah Financial Accounting Standard Board. Jadi ada peraturan yang mengatur tentang keuangan itu diatur dalam FASB nomor 13. Nah, ini diadopsi dari Amerika ya. Amerika, jadi kita sepakat semuanya seluruh dunia yang berhubungan dengan keuangan itu diatur oleh FASB. Jadi Financial Accounting Standard Board. Nah, ini diatur di sana. Dan kemudian dipaparkan mengenai pemahaman dari FASB ini adalah perjanjian secara khusus yang menyediakan barang-barang modal digunakan untuk suatu waktu jangka tertentu. Ya, jadi dulu pemahamannya seperti itu. Jadi di sini kata kuncinya adalah perjanjian penyediaan barang-barang modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Ingat ya. Berarti yang perlu ditekankan di sini adalah ada beberapa kata. Perjanjian penyediaan barang untuk waktu jangka tertentu, ya. Berarti kalau di sini untuk jangka waktu tertentu dia tidak bisa lifetime, tidak bisa selamanya, ya. Berarti di sini ada waktu tertentu. Oke ya. Kemudian disempurnakan lagi berdasarkan International
Accounting Standard nomor 17 ya. Di sini dia mengatur mengenai sewa guna usaha. Ini lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi kita berbicara masalah keuangan accountingnya, accounting keuangannya, nah sekarang ini lebih spesifik lagi. Diatur di dalam IAS nomor 17 International Accounting Standard. Ini kita harus tahu dulu historinya dulu ya. Sejarahnya sebenarnya kata leasing itu historinya gimana sih? Ya. Jadi kita harus perlu tahu ya kenapa bisa ada lembaga keuangan ini gitu ya. Jadi harus ada track recordnya seperti apa. Nah, di dalam IAS 17, di sini dia mengatur dan sudah membahas mengenai spesifik lagi mengenai sewa guna usaha. Sewa guna usaha ini berarti suatu perjanjian di mana si lesor, ya lesor ini yang menyediakan barang aset. Ya, jadi saya sebagai pemilik kendaraan misalkan. Kalian tahu perusahaan leasing banyak sebenarnya ya. Contohnya Adi, Tunas Finance. Nah, ya itu dia jadi memberikan lembaga ini adalah lembaga keuangan yang menyediakan bentuk kendaraan dan itu dia menyewakannya kepada pihak lain. Nah, ini nanti perjanjiannya disebut dengan leasing, sewa menyewa. Nah, jadi satu perusahaan itu sebenarnya jarang sekarang yang sudah milik mobil pribadi ya. Apalagi namanya kendaraan operasional, mereka lebih nyaman yang namanya sewa. Begitu juga dengan nah ini kantor ya. Kantor itu kebanyakan orang itu sekarang sistemnya adalah sewa. Nah, makanya seperti kayak kantor-kantor yang kecil, kalau kantor cabang unit gitu ya, kalau di perbankan, mereka itu nggak punya kantor sebenarnya. Tidak ada kantor milik pribadi atau milik institusi itu nggak ada. Jadi mereka itu menyewa untuk berapa tahun lamanya, dan itu disebut dengan leasing. Ya. Disebut dengan leasing. Oke, jadi lessor itu tadi kembali lagi, adalah pihak yang menyediakan barang atau aset. Ya. Ada aset yang dimiliki, dengan hak penggunaan oleh lesi. Kemudian dia punya barang, dia memberikan hak sewa kepada orang lain atau kepada pihak lain. Nah, ini disebutnya dengan lesi atau lesi ya. Dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Ya, bahasa ilmiahnya adalah leasing. Kalau mungkin kalau kita rumah seperti ngontrak ya, seperti itu ya. Tapi ini lebih luas lagi pemahamannya, lebih dari sekedar kontrak ya. Jadi lesi itu ada dasar hukumnya dan ada perjanjian khusus ya mengatur. Oke ya, itu tadi. Kemudian diatur juga ya, diperkuat menurut Menteri Keuangan nomor 1969. Nah, ini sewa guna usaha di sini secara jelas ya eksplisit dikatakan SGU itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal ya, baik secara sewa dengan finance lease. Oke, ingat satu dulu, caranya dengan finance lease, hak opsi namanya ya, dan kemudian maupun dengan tanpa hak opsi. Hak opsi finance, nah kalau tanpa hak opsi itu sebetulnya operating lease, untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu. Pelan-pelan, nanti di sini kita pahami dulu, berarti sistem sewanya ada dua. Apa itu? Finance lease, ya, atau disebut dengan hak opsi, dan kemudian yang kedua adalah disebut dengan tanpa hak opsi, itu yang disebut dengan operating lease ya. Oke, kita pahami dulu di sana. Nah, sekarang kita akan membedakan apa perbedaannya kedua jenis pembiayaan ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masih membahas mengenai sejarah dulu ya. Jadi, lembaga pembiayaan itu pertama kali yang ada di Indonesia ini di tahun 74 ya. 74 kegiatan sewa guna usaha ini sudah mulai ada berkembang, dimulai di awal adanya keputusan dari Menteri Keuangan mengenai tentang adanya lembaga keuangan mengenai leasing ini ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu tahun 74 dan akhirnya sampai sekarang ya masih eksis. Nah, dasar hukum sini sudah kalian cukup baca saja, nanti kalian juga tidak akan ditanyakan mengenai berapa nomor SKB Menko, tidak ya. Jadi kita pahami sejarahnya aja dulu ya, sejarahnya. Oh, ternyata memang ini sudah ada dari tahun 74. Intinya seperti itu. Kemudian berkembang ya. Nah, ini. Nah, yang perlu kita ketahui adalah leasing ini ciri-cirinya gimana gitu ya. Nah, ciri kegiatan sewa guna usaha ini yang pertama perjanjian antara si lesor, si pemilik aset tadi kepada si penyewa tadi. Ya, itu disebut dengan si lesi. Nah, kemudian yang kedua, ciri yang kedua di sini adalah
dia berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunanya kepada pihak lesi. Saya punya mobil ya, saya perusahaan leasing nih, mobil saya banyak, atau mungkin ini aja deh yang simpelnya. Kalian tahu mobil pariwisata ya, mobil hibah utama. Apakah mobil hibah utama dia narik trayek? Saya rasa enggak. PT Hibah Utama ya, kalau kalian tahu PT Mobil Hibah Utama itu kan mobil pariwisata. Pernah lihat mereka narik misalkan dari Jakarta sampai Semarang atau Semarang sampai Jogja? Saya rasa kita saya belum pernah melihat PT Hibah Utama dia narik trayek gitu ya, trayek dari Jakarta Semarang, Semarang Jakarta, nggak pernah. Kalau Haryanto iya. Ya. Nah, jadi yang ada di pikiran kita, PT Hibah Utama itu adalah dia menyewakan atau berbentuk charter. Itulah yang disebut dengan lesi. Ya, lesor. Saya sebagai pemilik PT Hibah Utama akan saya berikan hak saya, mobil saya itu, aset saya itu kepada pihak orang lain untuk disewa, di charter, ya. Dari Jakarta sampai Semarang, Semarang sampai Jakarta, tetapi bukan menjadi sehari-hari atau menjadi apa namanya mata pencaharian sehari-hari ya. Terus ada dasar hukumnya untuk mencari penumpang gitu ya, tidak. Jadi dia hanya beroperasi ketika ada namanya kegiatan sewa menyewa. Oke ya, itu sekarang gambarannya mungkin kita sudah semakin terang ya. Oke, kemudian yang ketiga, lesi ini dia membayar kepada lesor ya. Si lesi, saya yang nyewa, saya akan berikan, karena saya nyewa berarti saya akan saya berikan uang itu atau uang sewa itu kepada pihak lesor atau si pemilik aset tadi. Nah, ini ya. Oke, kemudian yang keempat, lesi dia harus bisa mengembalikan barang tersebut kepada lesor. Karena kita kan cuma charter, ya. Pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya ini biasanya ada kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Ya. Lebih spesifik lagi, artinya yang keempat di sini, kalau saya misalkan tadi pakai mobil tadi ya, mobil hibah tadi, mobil pariwisata tadi, yang pertama saya harus kembaliin mobil itu ya. Kemudian yang kedua, biasanya pengembalian aset tadi itu umurnya itu lebih kecil dari umur ekonomis aset tadi. Oke ya, seperti itu. Tidak hanya mobil atau kendaraan, seperti mesin. Seperti kalian mungkin tahu mesin fotokopi ya. Kalau orang yang di pinggir jalan, kalau yang ATK itu ya, apakah mereka punya mesin fotokopi? Tidak. Jawabannya tidak. Jarang yang namanya usaha itu punya mesin fotokopi sendiri. Kenapa? Mesin fotokopi kalau kita mau nominalkan itu cukup mahal, ya. Serok, kita kalau seroknya itu mereka biasanya sewa sebulan, dua bulan, setahun, ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Nah, itulah yang disebut dengan perjanjian sewa menyewa. Ya, itu perjanjian sudah biasa dilakukan oleh pelaku-pelaku bisnis ya. Karena begini, kita yang modalnya terbatas boro-boro punya aset, ya kan? Daripada saya nggak punya usaha, daripada saya belum punya harta, ya lebih baik saya sewa. Nah, logikanya seperti itu. Ya, jadi itulah realistis di lapangan seperti itu. Orang itu bisa berbisnis, orang itu bisa maju karena seperti itu. Karena dia tahu progres-progres keuangan-keuangan di lapangan itu seperti apa. Nah, ini yang penting bagi kita. Jadi kita bisa melihat kondisi-kondisi realistis di lapangan ya, bukan teoritis, tetapi saya belajar ini untuk apa gitu ya. Jadi tahu, oh nanti berarti kalau saya sudah lulus, dulu saya pernah belajar mengenai sewa, berarti emang benar, ternyata memang seperti itu nantinya kan gitu ya. Oke, selanjutnya. Di dalam pihak-pihak yang terlibat dalam leasing ini atau perjanjian sewa menyewa ini, kita harus tahu dulu siapa saja yang terlibat ya. Pertama itu lesor. Lesor itu adalah pemilik aset tadi ya, pemilik tadi kendaraan tadi, bangunan tadi, atau mungkin yang segala sesuatu yang dimiliki dari si pihak lesor tadi. Nah, perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa kepada pihak lesi itu disebut dengan lesor. Nah, kemudian lesi tadi adalah pihak yang menyewa. Jadi perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal atau lesor. Oke ya. Kemudian supplier. Supplier ini adalah pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lesi.
Nah, ini adalah pihak yang di atasnya lessor, ya. Kalau tadi lessor tadi adalah orang yang punya barangnya tadi. Nah, kalau supplier, dia yang mensuplai barang tadi. Mudengnya sampai sini ya. Contohnya tadi, mobil bis tadi. Nah, si lessor, dia yang punya hak milik mobil tadi. Mesin fotokopi. Nah, si lessor, dia yang punya mesin fotokopi tadi. Nah, di balik itu ada juga yang namanya hubungannya dengan supplier. Supplier itu adalah yang memproduksi mobil dan yang memproduksi mesin fotokopi tadinya. Itu disebut dengan supplier. Oke ya. Kemudian ada lagi disebut dengan pihak bank. Nah, pihak bank ini adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam leasing, tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Oke ya. Jadi ada berbagai pihak yang terlibat ya di dalam lembaga keuangan ini, di dalam leasing ini yang perlu kita pahami. Karena itu memang keadaan realistis di lapangan. Nanti ketika kalian bekerja, semua orang yang terlibat dalam lembaga keuangan itu pasti akan secara tidak langsung itu akan terlibat ya. Jadi membutuhkan koordinasi dengan satu sama lain. Jadi nggak cuma kayak kita jualan cabe ya, atau kita beli cabe di pasar, beli barang, jual putus, selesai. Enggak. Ya. Kalau itu udah namanya lembaga keuangan, berarti kita ada pihak-pihak lain yang ikut berpartisipasi di sana. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Ini ada bentuk arus ya, arus, bentuk arus, mekanisme leasing lah. Saya bilang ini disebut dengan mekanisme leasing. Lesi, ya, si lessor, ya, misalkan si lessor itu pemilik aset tadi, ya. Dia dapat barang dari supplier, nah ini ya. Atau mungkin dari sini dulu, dari angka 1 ya. Kita urut dulu aja. Lesi, ya, dia supplier, dia langsung ke lesi, dan lesi dia langsung ke lessor. Nah, ikuti saja huruf dan garis yang sudah diberikan di sini. Ya, lesi ke supplier, supplier terus nanti dia lihat lagi, lesor bisa ke lesi, lihat angka 3-nya, lesor ke lesi, dan seterusnya, seterusnya sampai angka 9. Inilah hubungan arusnya. Jadi hubungannya ini bisa seperti ini, ya. Jadi ikuti saja garis-garisnya dan angka-angka yang sudah diberikan. Ini namanya mekanisme leasing, ya. Mekanisme sewa-menyewa di lapangan itu seperti ini. Oke, selanjutnya. Di dalam leasing, kita harus tahu juga teknik pembiayaannya gimana, gitu ya. Ini paling penting. Tadi kan Bapak bilang namanya pembiayaannya sewa-menyewa. Nah, kita juga harus paham dong gimana cara menghitung leasing, pembiayaannya gimana, gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui yang namanya tadi ada finance lease, finance lease, dan operating lease. Nah, finance lease ini berarti ada kegiatan sewa guna usaha, di mana lesi akhirnya pada masa kontrak, ya, ingat ya, ini finance lease dulu ya, mempunyai hak opsi, mempunyai hak lease, ya, hak menyewa untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Saya ulangi, artinya di sini finance lease, saya ini berjanji kepada pihak yang menyewa, oke, kamu boleh pakai aset saya, pakai mesin fotokopi saya, pakai mobil saya, ya, karena saya menyewakan kepada Anda. Dan akhirnya di masa satu akhir kontrak nanti ya, di akhir satu periode nanti, si penyewa tadi, dia boleh nih beli asetnya tadi, beli mesin fotokopinya tadi, beli mobilnya tadi. Ya, boleh, boleh saja. Tetapi di sini dia berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Oke, itu finance lease. Kita pahami dulu di sana ya. Artinya ada peralihan atau pengalihan hak kepemilikan, tetapi dilakukan di akhir periode. Ya, di akhir periode berdasarkan apa? Berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Oke ya, sampai sini saya harap kita bisa paham. Oke, itu yang pertama finance lease. Kemudian yang kedua, tadi disebut operating lease ya. Operating lease berarti dari kata operate, artinya operasional. Operating lease ini berarti ada kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak ya, sama-sama nih, sama-sama akhir masa kontrak, udah mau selesai. Tidak mempunyai hak opsi.
Ingat ya, bedanya berarti kalau tadi boleh memiliki hak sewa, nah kalau ini tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Artinya di sini dia hanya cuma bisa memakai atau menggunakan atau melakukan kegiatan operasional saja, tetapi tidak ada pengalihan kepemilikan. Ya, berarti dua hal yang berbeda dan dua hal yang jauh berbeda dan berlawanan. Ini yang paling penting ya. Jadi ada dua, yang pertama finance lease dan operating lease. Oke, selanjutnya kita masuk ke prakteknya. Di masyarakat dikenal ada jenis leasing yang lain ya. Nggak cuma dua itu, ternyata sudah semakin berkembang jenis sewa menyewa ini. Nah, ini disebut dengan yang lainnya disebut dengan sales and lease back. Saya jual dan akhirnya saya sewa lagi. Nah, itu namanya sales and lease back. Nah, pada dasarnya hanya ada terdapat dua jenis leasing sebenarnya ya. Karena sales and lease back itu adalah financial lease. Jadi sales and lease back itu adalah sub dari financial lease atau turunan dari financial lease yang hanya terdapat perbedaan dalam tata cara. Oke, di sini ada pemahaman lagi. Pada sales and lease back ini dia sudah lesi atau si penyewa tadi dia sudah mempunyai suatu alat produksi yang ingin membeli alat produksi yang lain. Nah, tapi dia nggak punya uang, tapi dia tidak mempunyai uang dan apabila dipaksakan untuk membeli alat produksi baru akan mengganggu cash flow, akan mengganggu keuangannya, keadaan keuangan perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, cara penyelesaiannya gimana nih? Karena dia nggak punya uang, dia nggak bisa melakukan produksi lagi, ya. Caranya gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti dia harus menjual alat produksi yang lama, ya. Cara penyelesaiannya dengan menjual alat produksi yang lama kepada perusahaan leasing, ya. Oke lah, ini saya jual aja kepada perusahaan leasing. Kemudian hasilnya untuk membeli alat produksi yang baru. Oke ya, sampai sini pelan-pelan. Berarti artinya cara solusinya dia jual nih alat produksi yang lama, ya. Dijual alat produksi yang lama, kemudian kepada perusahaan leasing tentunya ya. Pada perusahaan penyewa, hasilnya untuk membeli alat produksi yang baru. Dan menyewa kembali, dan dia nyewa lagi nih akhirnya kembali alat produksi yang lama yang telah dijual kepada perusahaan leasing. Akhirnya muter gitu ya. Dia jual, terus karena dia nggak punya uang, dijual, dan pun akhirnya dia jual ke si penyewa tadi, dan kemudian dia sewa lagi. Dia jual, akhirnya dia sewa lagi, dan akhirnya sama seperti tadi, dia menyewa kembali alat produksi yang lama yang telah dijual kepada perusahaan leasing. Jadi bolak-balik gitu aja ya. Menyewa kembali alat produksi yang lama ya, yang telah dijual kepada perusahaan leasing. Oke, transaksi sewa guna usaha finance lease banyak dilakukan di Indonesia. Jadi sudah banyak sebenarnya transaksi finance lease ini ya. Jadi memang yang familiar itu yang paling banyak itu finance lease karena di sini dia lebih membantu ya, membantu pihak yang nggak punya uang atau nggak punya aset untuk memiliki sewa tadi ya, memiliki aset tadi ya. Contohnya ya seperti itu tadi. Karena gini ya. Yang namanya orang nyewa itu kan berarti kan dia kan ada keterbatasan di dalam finansial ya. Saya nggak punya uang pak, gitu ya. Saya mau bikin usaha, terus modal saya belum cukup, tapi saya butuh yang namanya kegiatan operasional. Kegiatan operasionalnya itu bisa dalam bentuk kendaraan, bisa dalam bentuk bangunan, bisa dalam bentuk mesin, ya. Kemudian butuh kantor. Nah, biasanya pelaku-pelaku bisnis itu dia caranya dengan menggunakan ini leasing, ya. Adalah daripada kita kredit, daripada kita paksain, daripada kita nggak mulai-mulai untuk usaha, kita nyewa tempat aja deh, kita nyewa yang namanya kendaraan aja deh, kita nyewa namanya mesin, yang penting perusahaan ini berjalan dulu. Nah, itu namanya caranya dengan sales and lease back. Oke ya. Nah, di sini juga ada yang namanya resiko-resiko. Ya, apa sih perbedaan finance lease dan operating lease? Oke, di sini resiko saya tidak perlu menjelaskan, kalian bisa bacakan ya, baca sendiri karena ini nanti PPT-nya adalah saya akan berikan, jadi saya berharap kalian bisa baca. Jadi intinya yang saya mau terangkan di sini sebenarnya hanya ada perbedaan
hak opsinya saja ya. Kalau operating lease tadi dikatakan dia nggak bisa yang namanya memiliki ya, hak opsinya dia nggak bisa yang namanya memiliki, tetapi kalau finance lease dia bisa itu yang namanya memiliki aset tadi ya. Ya, jadi sebenarnya hanya itu, tetapi nanti di sini ada risiko-risiko lain yang ditambahkan di dalam. Ya, silakan nanti kalian bisa baca ya mengenai pemahaman-pemahaman ini. Nah, kemudian yang perlu lagi diketahui adalah penggolongan perusahaan leasing. Nah, ini perlu juga dipahami, ada berbagai macam bentuk penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama itu independent leasing company. Nah, dikatakan independent, ini artinya dia memperoleh barang tadi atau aset perusahaan itu dari milik supplier atau produsen. Nah, ini yang sudah menjamur di masyarakat ya, atau di kita sudah familiar lah, sudah sering dengar ya. Atau mungkin kalian sudah bekerja di perusahaan-perusahaan sudah sangat familiar lah. Adira, WOM, SOF. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan di mana dia tuh nggak punya yang namanya aset ya, dia nggak punya yang namanya aset. Nah, contohnya begini, seorang kontraktor ya, kontraktor dia kan, seorang kontraktor kan butuh yang namanya alat-alat berat ya, alat berat ya untuk menggali tanah, kemudian dia untuk misalkan untuk hal yang lain ya, untuk melakukan konstruksi bangunan. Apakah kontraktor tersebut dia baru menerima kerja ketika dia sudah memiliki aset? Tidak ya, dia nggak main kayak begitu. Kalau nggak gitu ya dia nggak bakal jalan-jalan perusahaannya. Nah, akhirnya dia bekerja sama dengan yang namanya perusahaan leasing. Dia datang, ini kontraktor tadi, ke perusahaan leasing. Pak, kita kerja sama, saya punya job, saya punya kerjaan bikin jembatan nih Jati Ngaleh gitu ya misalkan. Nah, saya punya prediksi ini bikin jembatan butuh alat berat. Nah, apakah kontraktor tadi dia punya alat? Tentunya tidak. Dia cuma punya sketsa, dia punya yang namanya hitung-hitungan RAB, rencana anggaran bangunan ya. Tetapi dia tidak punya yang namanya aset. Nah, makanya aset itu dia caranya dengan kerjasama kepada pihak leasing ini atau pihak pembiayaan ini. Nah, terjadilah kerjasama dan akhirnya disebut dengan independent leasing company ya. Oke, jadi nanti Adira ngomong, oh, ya udah, kamu butuh apa? Nanti akan kami siapkan. Nah, nanti Adira sebagai lembaga pembiayaan dia akan berhubungan lagi dengan yang namanya PT United Tractor ya. United Tractor adalah produsen alat berat tadi, dia butuh yang namanya ekskavator, dia butuh yang namanya forklift atau alat-alat berat. Nah, itu ya. Apakah Adira dia punya? Tentunya juga tidak, ya. Yang punya alat berat itu ya perusahaan alat berat seperti United Tractor ya. Dan makanya kalau kontraktor-kontraktor besar itu dia jarang yang namanya punya alat berat. Dia mainnya sup-supan, subkontraktor namanya. Oke ya, jadi sub dia kerja sama dengan ini, kerja sama dengan ini, makanya dia bisa cepat ya. Belum ada pekerjaan di sini, udah selesai dia udah ada kontrak lagi di perusahaan yang lain. Karena yang kerjaannya di situ banyak. Nah, itu ya disebut dengan independent leasing company. Oke, kemudian ada lagi yang disebut dengan captive leaser. Captive leaser ini adalah perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai produknya. Nah, jadi perusahaan leasing seperti Adira tadi ya, dia perusahaan pembiayaan atau perusahaan yang memang sengaja dia didirikan untuk menyewakan alat-alat berat tadi ya misalkan. Nah, ini untuk didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai produk atau membiayai penjualan produk-produknya. Nah, ini disebut dengan captive leaser. Contohnya ACC, Astra Credit Company, BAF, Busan Auto Finance, Indomobil Finance, Suzuki. Nah, ini kan perusahaan-perusahaan yang biasanya sudah memiliki aset besar ya. Artinya dia sebagai pembiayaan juga dan juga dia menyediakan dana juga. Ya. Nah, ini menyediakan dana dan juga dia memiliki aset juga gitu ya. Beda kalau Adira dia masih kecil ya, asetnya dia masih kecil, dia butuh lagi yang namanya kerjasama dengan pihak lain. Nah, kalau ACC ini kan induk perusahaannya adalah Astra Honda Motor ya. Nah, dia memiliki namanya sub bidang seperti Astra ACC ini ya, Astra Credit Company, dan kemudian ada lagi Astra ini Insurance ya, Arsa Insurance, kemudian ada lagi Astra Agro Industri. Nah, itu kan ada sub-sub
sub-subnya ya, ada core bisnis yang lain yang dimiliki oleh Astra. Nah, makanya biasanya perusahaan-perusahaan yang disebut dengan captive laser ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Oke, selanjutnya list broker atau packager. Nah, ini bahasa baru lagi nih ya. List broker ini artinya adalah pihak yang menjadi penengah atau menjadi jembatan atau menjadi sebenarnya kalau broker itu bahasa ilmiah ya, kalau bahasa jeleknya ya, bahasa sehari-harinya, bahasa yang bukan ilmiah itu sebut dengan caloknya gitu, seperti itu ya. Jadi list broker atau packager ini adalah perusahaan leasing yang mempertemukan calon lesi, si penyewa, dengan pihak lesor. Nah, kelebihannya, untungnya apa sih list broker? Dia dapat fee, ya. Dia dapat fee. Perusahaan ini juga dapat memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan dalam leasing seperti pendanaan dan barang dan khususnya. Contohnya seperti apa? Nah, ini. Kalian tahu Columbus ya, yang penyedia elektronik ya. Mungkin kalian sudah tahu. Terus Columbia ya. Columbia itu juga bisa bayar dengan angsuran kredit. Nah, ini. Nah, ini dia bisa caranya dengan mempertemukan pihak penyewa dengan pihak si pemilik aset tadi. Nah, ini contohnya seperti ini, rewide ya, tahu kalian rewide ya, di pinggir-pinggir jalan kalau misalkan ada ruko nggak laku-laku, nah orang tuh biasanya dia menggunakan jasa ini, list broker, ya, jasa sewa ya. Terus apalagi banyak lah ya, mungkin kalau kalian lihat spanduk-spanduk hubungi ini ya rewide, nah ini disebut dengan list broker atau packager. Jadi pihak yang menengahi atau memberikan atau dia yang menjual ya, nanti dia dapat fee lah dari hasil penjualannya dari pihak si si pemilik aset dan si pihak si penyewa itu. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang perlu kita pahami adalah kelebihan leasing. Apa sih sebenarnya kelebihan leasing ini ya sebagai sumber biayaan? Nah, yang pertama dia sebagai pembiayaan penuh. Kemudian dia bersifat lebih fleksibel. Nah, ini dia lebih fleksibel, sumber pembiayaannya alternatif, off balance sheet, kemudian arus dana, ada proteksi inflasi, perlindungan akibat kemajuan teknologi, kemudian nah ini ada sumber pelunasan kewajiban, kapasitas biaya, risiko keuangan, pembiayaan proyek skala besar, dan meningkatkan debt capacity. Oke ya, sampai situ. Sebentar, kita saya sambil minum dulu. Ya, sampai di sini kita pahami dulu satu-satu supaya kita lebih memahami. Oke, baik. Saya lanjut. Kita masuk ke komparatif leasing dengan teknik pembiayaan lainnya. Ya, ini komparatif itu perbedaan. Nah, kemarin kita kan belajar BLK ini kan jadi lebih tahu ya sebenarnya lembaga-lembaga keuangan itu ternyata banyak ya sekarang nah ini. Nah, apa sih perbedaan kita bisa mengcompare, bisa membandingkan leasing dengan teknik pembiayaan lainnya? Oke ya, di sini penjelasannya ada berbagai macam ya. Ada jenis barang, penyewa, bentuk perusahaan, pemilikan barang, jangka waktu, besaran pembiayaan biaya bunga, dan akhir kontrak. Oke, nah kalau dikatakan leasing, di sini saya coba kita fokus ke satu baris ya, satu kolom mengenai leasing dulu. Nah, komparatifnya leasing dengan yang lain. Kalau leasing yang pertama, jenis barang dia bersifat barang bergerak dan tidak bergerak. Kemudian penyewa atau pembelinya leasing dia perusahaan atau persorangan. Ya, jadi bisa perorangan, bisa dia. Bentuk perusahaannya bisa badan hukum. Pemilikan barang dia perusahaan leasing, jangka waktunya menengah, besarnya pembiayaan itu 100%, biaya bunganya dia dari bunga plus margin, dan kemudian ada akhir kontrak menggunakan hak opsi. Oke ya, seperti itu. Kemudian ada sewa beli, sewa menyewa, dan kredit bank. Oke ya, ini bentuk komparatif leasing dengan teknik pembiayaan lainnya. Oke ya, di sini nanti ada kolom-kolom yang bisa kita pahami perbedaan dari leasing, sewa beli, sewa menyewa, dan kredit bank.
Oke, seperti itu. Nah, itulah pemahaman mengenai leasing sebenarnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pegadaian. Nah, ini saya langsung campur saja ke sini karena ini hampir sama sebenarnya ya. Mengenai pegadaian. Oke, pegadaian. Kalian sudah tahu ya, pegadaian adalah membuat hidup lebih berarti kan seperti itu ya. Pegadaian ini adalah suatu bentuk lembaga pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Nah, ini disebut dengan gadai atau disebut dengan pawn shop, bahasa Inggrisnya pawn shop. Oke ya. Usaha gadai, kemudian kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, nah, guna memperoleh sejumlah uang dan barang. Nah, itu pemahamannya mengenai gadai ya. Nah, kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan pegadaian ini. Nah, gadai juga diatur dia menurut undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ya, perdata ya, sorry, karena dia berhubungan dengan gadai berarti dia ada hubungan dengan sengketa ya, perdata, kitab undang-undang hukum perdata ya, PDT itu perdata. Di sini dikatakan gadai berarti ada hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang yang bergerak diserahkan kepadanya oleh seorang debitur, oleh orang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan. Oke ya, jadi kita mungkin sudah familiar dengan kata gadai. Ya, ini artinya ada barang yang diserahkan, jadi saya menyerahkan barang dulu ya pada seorang debitur atau orang lain yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Nah, nanti kalau misalkan saya tidak bisa menebus, nanti barang itu menjadi hak milik. Nah, itu makanya disebut dengan mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Dengan pengecualian, biaya lelang barang tersebut dan biaya pemeliharaan setelah barang itu digunakan harus dilunasi terlebih dahulu. Oke ya. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk mekanisme peminjaman pegadaian. Pegadaian, kita coba akan melihat. Di sini berarti ada sumber informasi. Sumber informasi, saya mau menggadaikan sesuatu barang saya. Nah, berarti saya memperoleh informasi tersebut, di mana saya akan menggadai, kepada siapa, syaratnya apa saja. Nah, setelah syarat kita bawa, kita datang ke kantor pegadaian, dan akhirnya barang tersebut akan ditaksir. Ya, ditaksir, nah ini ada namanya petugas penaksir namanya. Mereka sudah tersertifikasi kalau masalahnya sekarang sudah nggak bisa sembarangan orang umum, dia memiliki pengalaman dan sudah tersertifikasi. Nah, penaksir ini dia akan melihat dari dua sisi, berapa nilai taksirannya dan dia akan melihat jumlah pinjamannya berapa. Nah, ini dia akan sesuaikan dengan harga taksiran tadi. Kalau misalkan dia contohnya dia mau menggadaikan cincin, ya cincin ini kan tergantung dari jumlah beratnya, kemudian dari berapa gram beratnya, dan kemudian ada ininya apa? Hmm, 24 karat kah atau 22 karat kah? Nah, ini kan tergantungnya. Nah, akhirnya dari kedua hal tadi dia akan memutuskan yang berapa dana yang pantas untuk dipinjam atau diberikan kepada si peminjam tadi. Oke ya. Nah, dari situ berarti di sini unsur-unsur dalam pegadaian yang perlu kita ketahui adalah pertama lembaga pembiayaan, sistem gadainya, cara pengembalian pinjaman dan pelunasan biaya-biaya. Oke, seperti itu. Nah, di dalam pegadaian di sini kita perlu tahu juga nih strukturnya, ritmenya, alurnya gimana. Nah, lembaga pembiayaan ini juga sudah diatur oleh negara ya. Jadi karena memang ini untuk memfasilitasi khususnya bagi ini ya, bagi masyarakat-masyarakat yang jauh dari perbankan, dari kantor, masih di daerah dusun, di daerah pedesaan yang masih sulit menemukan bank-bank ya. Jadi mereka dulu pegadaian itu memang dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan dana atau modal dari hasil bumi ya, dari hasil tani. Nah, mereka karena tidak memiliki uang, dulu kan sistem pembayaran kita adalah barter ya. Nah, akhirnya mereka tidak memiliki uang, akhirnya ketika ada kebutuhan, ya akhirnya mereka menggadaikan dulu hasil buminya. Nah, dulu itu yang digadaikan itu
nggak seperti barang-barang berharga sekarang ya. Kalau dulu itu ya hasil bumi, benar-benar hasil bumi ya, seperti singkong, nah itu, nah itu seperti. Nah kalau sekarang kan sudah barang-barang berharga ya, yang bisa di apa dijual belikan secara bebas dan bisa dilelang ya kalau sekarang. Nah lembaga pembiayaan ini dimulai dari Dinas Pegadaian, ini kelanjutan dari pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya dia menjadi perusahaan negara di tahun 1660. Kemudian perusahaan negara dia akan berubah menjadi namanya menjadi Perjan, perusahaan jawatan, dan akhirnya berubah menjadi Perum. Sekarang kita sebut Perum Pegadaian ya. Ini sejak tahun 90 diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 dan akhirnya masih sekarang berbentuk Perum. Oke, kemudian sistem pegadaian ya. Yang perlu kita ketahui, sistem pegadaian ini dia merupakan salah satu bentuk jaminan yang diatur dalam KUHP Perdata dalam perjanjian pinjam uang. Kreditur dapat menentukan jumlah piutang berupa barang bergerak yang nilainya seimbang atau lebih besar dari jumlah piutang. Oke, ini disebut dengan sistem pegadaian. Oke, kemudian yang ketiga, apa sih cara bagaimana dia mengembalikan pinjaman di dalam sistem pegadaian ini ya. Pegadaian ini sebenarnya dia pengembaliannya itu bukan seperti angsuran ya, melainkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Nah ini, jadi misalkan kalau kita menggadaikan sesuatu aset kita, barang kita, itu ada tanggal jatuh temponya. Jadi bukan kita kayak nyicil tiap bulan harus bayar gitu ya, bukan. Nah ini ada namanya pada saat jatuh tempo, kemudian bersamaan dengan pelunasan utang tersebut. Nah, pegadaian ini mengembalikan barang jaminan kepada peminjam bersama dengan dokumen bukti pelunasan. Jadi harus ada bukti pelunasan atau perjanjian di awal. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika dia sudah mau lunas, nah ini pelunasan biaya-biaya, caranya bagaimana? Nah, berarti di sini ada biaya pemeliharaan dan biaya lelang dalam hal terjadi pelelangan barang jaminan. Jadi harus dilunasi dulu nih, terlebih dahulu oleh peminjam angsurannya, baru bisa dilunasi. Nah, pelunasan diambilkan dari hasil pelelangan barang jaminan, sisanya digunakan untuk melunasi pinjaman. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, ciri-ciri dari usaha gadai, nah ini perlu kita ketahui juga, terdapat barang-barang berharga nih, ya, yang digadaikan. Jadi, barang-barang berharga itu seperti apa ya? Seperti emas, kemudian STNK ya, harta bergerak, nah seperti laptop ya, kemudian TV. Nah, artinya barang itu yang memiliki nilai. Nilainya ya tergantung dari harga pasar tentunya ya. Kalau misalkan seperti laptop kan tergantung dilihat dari mereknya, kemudian dari harga jualnya berapa, dari harga belinya berapa, nanti akan disesuaikan seperti, tapi biasanya orang ke penggadaian itu lebih ke ini ya, gadainya dalam bentuk barang berharganya dalam bentuk emas. Nah, karena bagi orang yang mau menggadai itu, emas itu kan masih nilainya tinggi, jarang turun ya. Nah, jadi ketika nanti dia mau melunasi, harga emasnya itu nggak terlalu turun ya. Jadi ketika dia nggak sanggup lagi, nanti pegadaian juga akan lebih memilih emas. Nah, itu yang lebih gampang untuk dilelang lah ya nanti. Oke, daripada barang seperti laptop, nah ini ya, karena nggak semua orang kan butuh laptop. Tapi kalau emas kan anytime gampang dilunas, dijual gitu ya. Nah, nilai jumlah pinjaman ini tergantung nilai barang tadi ya. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Nah ini kelebihannya seperti ini. Nah, misi pegadaian memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai. Jadi hukum yang berlaku di sini adalah hukum gadai, bukan hukum dagang ya, tapi hukum gadai. Nah, sewa modal bunga pegadaian ini sebesar 3% sampai dengan 4%. Nah, sewa modal bunganya 3-4%. Dan kemudian tujuan pegadaian yang pasti membantu masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mengatasi kesulitan dana. Ya, ini dulunya seperti itu ya, didirikan memang untuk menggadaikan hasil-hasil bumi ya, hasil-hasil tani, di mana dulu bank itu belum berkembang seperti sekarang, masih sulit ya.
Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, melaksanakan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Ya, jadi intinya sebenarnya dia membantu dalam masalah perekonomian lah, ya, pegadaian itu digunakan. Kemudian usaha pegadaian sebagai satu kegiatan pembiayaan, menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah, percepat, sederhana, dan hukum gadai. Kemudian memberikan kredit kepada pegawai, karyawan, berpenghasilan tetap, dan pengembaliannya dilakukan dengan cara memotong gaji atau upah. Oke ya, jadi membantu sebenarnya. Apa sih sebenarnya kegiatan pelayanannya yang ada di dalam pegadaian itu ya? Nah, yang pertama dia menyediakan melayani jasa taksiran. Penerima jasa titipan barang juga bisa, dia jadi semacam berangkas gitu ya. Nah, yang ingin menitipkan barang berharga supaya tidak mengalami gangguan dari pencurian atau kerusakan. Nanti ada biaya tersendiri di sini. Nah, kemudian ada kegiatan bisnis properti juga bisa di sini bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan seperti pembangunan gedung dan pertokoan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian sumber dana pegadaian dari mana dia? Apakah dia ditopang dari pemerintah? Tidak. Dia biasanya pegadaian itu diambil dari modal sendiri, modal awal, penyertaan modal pemerintah juga. Pemerintah juga menyediakan modal ya. Pada pegadaian ini, kemudian dari laba yang ditahan, kemudian modal pinjaman dari bank, nah ini juga didirikan dari modal pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, dan modal pinjaman dari masyarakat. Oke, jadi sebenarnya pegadaian ini lebih mandiri ya, daripada dia bank. Kalau bank itu kan masih benar-benar sumbernya dari pemerintah ya, pemerintah, negara, dia mensupport langsung dalam bentuk dana. Nah, kemudian, apa ini kelebihan perusahaan pegadaian dibandingkan dengan lembaga keuangan bank lainnya? Tentunya, sewaktu-waktu kapanpun kita bisa dengan gampang butuh dana dengan cepat, ya, selama kita memiliki aset yang berharga, gitu ya. Jadi lebih singkat memperoleh uang, persyaratannya nggak ribet, gampang, ya. Cuma KTP doang ya, KTP, NPWP, dan yaitu barang yang mau dijaminkan apa. Kemudian pihak ketiga nggak dipermasalahkan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan apa. Jadi nggak akan ditanya mau digunakan untuk apa Bapak Ibu kalau mau pinjam nggak. Tapi kalau di bank itu ditanyakan biasanya tujuan konsum, tujuan pinjaman apa. Nah inilah perbedaannya. Oke, jadi dari semuanya ini sudah selesai untuk materi kita mengenai dua pokok pembahasan mengenai yang pertama tadi mengenai leasing ya. Leasing saya berikan ringkasan sedikit. Leasing tadi dibagi menjadi dua, sistem pembayaran pembiayanya dengan menggunakan finance lease dan operating lease. Oke, tadi kita sudah mempelajari apa saja kriteria-kriteria dari finance lease dan operating lease. Itu yang paling penting ada hak opsi. Nah, kemudian ada sales and lease back ya, itu yang perlu dipahami. Dan kemudian kita juga tadi sudah belajar mengenai sedikit mengenai pegadaian ya, tentang pegadaian, tujuan didirikannya pegadaian, terus apa saja fasilitas yang diberikan, kemudian apa perbedaannya dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, nah, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, ini semoga ini bisa menambah wawasan kita mengenai bentuk-bentuk lembaga keuangan yang ada di negara kita ya. Dan sekarang sudah ada lagi namanya BPR, Syariah, ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari lagi. Oke, baik. Saya kira cukup sampai di sini. Ini materi kita yang ke-9 di dalam pertemuan kita. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya di dalam video ini. Dan semoga ini bisa menjadi pemahaman yang baru dan menjadi berkontribusi terhadap pengetahuan kita, khususnya nanti ketika kita akan terjun di lapangan langsung, baik kita bekerja maupun nanti kita akan berbaur di dalam masyarakat ya, khususnya dalam keuangan. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.